sudah diinformasikan kepada seluruh pengunjung. Dalam waktu 10 menit lagi akan berlangsung acara TV show utama Siwan Ancol, di mana nantinya kami akan menghadirkan dua orang penyelam profesional yang akan menyelam dua. Kita tetap buka aja nih, biar lebih semangat oleh kakak penyelam kami berada keluarga. Oke, siap. Kakak penyelam kami sudah tiba dan sudah datang, dan masing-masing kakak penyelam kami ini membawa satu buah ember. Ember tersebut, diputar-putar langsung dengan Kak Ferry. Ayo sama-sama hitung yuk, satu. Oke, diputar lagi, dua. Wow, langsung makan. Ini si embahnya tekurep. Oke, lanjut. Kasih mau tanya dengan pengunjung adik-adik. Ini ada ikan apa yang badannya gepeng? Kurang keras, ikan apa? Ikan pari, betul sekali ya. Ikan pari ini adalah tergolong ikan yang berbahaya atau ikan buas. Berbahaya, betul sekali bunda ya. Diputar-putar sama Kak Ferry. Ayo, makanan nyangkut, ayo. Oke, baiklah. Ikan pari ini tergolong ikan berbahaya karena di pangkal ekor ikan pari ini ada duri. Pangkal ekor yang mana, Kak? Di sini nih. Titiknya di dekat badan, ukurannya lebih besar dari ujung ekornya. Pangkal ekor ikan pari ini memiliki duri berbahaya namanya stingray. Dan pari ini memiliki racun yang bernama serotonin. Jadi mana kalau misalkan nih kariki tertancap durinya di bagian kepala atau tangan ketika sedang diving, nantinya organ kariki ini akan mengalami yang namanya rasa sakit, rasa dingin, kebas-kebas, kesemutan, lalu akan lumpuh. Bahayanya lagi teman-temannya, apabila misalkan ikan pari ini sedang agresif, lalu dia ini menancapkan duri berbahayanya di bagian dada, tulang punggung, tengkuk bagian belakang, dan juga bagian leher, sudah otomatis itu akan langsung tewas atau meninggal dunia. Seperti tragedi yang dialami oleh salah satu peneliti buaya dari Australia yang tewas karena tertancap duri ikan pari macan. Siapa yang tahu nama orangnya, siapa yang meninggal? Siapa? Stephen siapa? Ayo, Stephen siapa? Ayo, siapa? Stephen Irwin, betul sekali ayahnya buat ayah. Satu ekor reptil penyu yang memiliki jenis kelamin betina. Oke. Berbicara soal penyu, penyu ini memiliki jenis dari itu penyu sisik atau half-guilty turtle yang kita ambil langsung atau kita datangkan langsung dari Taman Nasional Pulau Seribu. Dan penyu ini memiliki usia yang saat ini usianya menginjak 44 tahun ya. Wow. Oke, tadi kan kita sempat janji bahwa kalian akan menjelaskan perbedaan apa aja sih antara penyu dan kura-kura. Yang pertama, penyu ini tinggal dan habitatnya berada di dalam air laut sebanyak 90%. 10%-nya lagi nanti penyu tersebut akan naik ke daratan untuk sekedar berjemur, berkunjung ke tempat di mana pantai dia ditetaskan dulu, dan ketika saat dia akan bertelur. Sedangkan kalau kura-kura ini adalah tergolong dan predikat hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Jadi mana ini? Kura-kura ini menghabiskan waktu sebanyak 50% di air tawar seperti danau, sungai-sungai, dan juga rawa. 50% lagi kura-kura akan tinggal di atas daratan. Berikutnya lagi kakak, perbedaannya apa aja sih? Nah, kita bisa lihat di organ geraknya atau di bagian. Teman-teman ya, kita sedang kehadiran salah satu ikan yang terbesar. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Akhirnya si selebriti kita datang juga ya. Oke, kira-kira itu ikan hiu apa sih kak? Nah, itu adalah ini ikan hiu butuh. Jadi barat tadi pagi kan Karci diving ya. Begitu, Karci melihat jarak-jarak dekat yang namanya ikan hiu tersebut ukurannya besar sekali teman-teman ya. Nah, teman-teman, wow, dipeluk-peluk ya sama kakak penyelamnya dengan Kak Eka. Nah, yuk kenal lagi dengan ikan hiu ini. Ikan hiu tersebut memiliki nama giant nurion atau ikan
hiu perawan raksasa. Dan orang Jawa menyebut ikan hiu tersebut dengan nama atau sebutan yaitu ikan hiu buto. Jadi mana buto sendiri ini adalah artinya besar atau raksasa. Ikan hiu buto tersebut adalah tergolong ikan hiu yang nocturnal. Besar sekali itu ya teman-teman, yang perutnya buncit kayak perut siapa? Kayak ayam. Betul ya? Oke, lanjut ya. Ikan hiu buto itu kenapa sih ikan kok perutnya buncit? Karena badannya besar. Dia ini nafsu makannya banyak. Dia ini tidak akan berhenti minta makan ketika dia ini masih mencium aroma makanannya. Oke, lanjut. Ikan hiu buto tersebut adalah tergolong hewan yang nocturnal atau hewan yang aktif hanya pada saat malam hari saja. Sedangkan kalau pagi, siang, serta sore hari, dia ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur saja. Kakak penyelam tadi mau pamit dulu. Kasihlah bayar tangan dulu dong. Dadah kakak penyelam. Kasih tepuk tangannya mana nih buat kemewahan kami yang sedang puasa ya. Dadah katanya. Dadah. Oke ya. Lanjut, sebelum kita berakhir, Kak Rizky ingin memberikan info menarik untuk teman-teman. Khususnya untuk para kaum mak-mak nih, ya. Nah, di sini ada yang namanya spesies mana ya ikannya ya. Nah, yang di atas itu kan ada namanya ikan kue atau ikan ayam-ayam. Dan di sebelah sini ada ikan kakap merah. Dan juga tadi yang besar itu ada ikan kerapu. Nah, tapi apabila teman-teman ini mendapatkan ikan tersebut dengan ukuran yang sudah di atas 10 kg, please jangan dimakan. Kenapa kak? Karena kalau ikan tersebut sudah lebih dari 10 kg, dagingnya sudah jadi racun. Nama racunnya adalah Ciguatera. Maka dari itu, apabila teman-teman nih melihat acara mancing, dia ini dapat kakap atau nggak dapat ikan kue, pasti dirilis atau dilepas karena itu tidak boleh dimakan. Dagingnya sudah mendominasi jadi racun. Akibatnya apa kak? Kalau misalkan kita makan, minimalnya masuk rumah sakit, maksimalnya keluarga mumpul semua. Ikan hiu itu kan yang hewan predator atau bukan kak? Iya, ikan hiu adalah ikan predator. Thank you.
Bagi Anda dan keluarga yang belum menyaksikan pada sesi pertama dan kedua, Anda dapat menyaksikan pada sesi ketiga, yaitu sebagai acara terakhir atau acara penutup pada sore hari ini. Nantinya kami akan berbicara masuk ke dalam bagian utama dan jangan dorong, jangan dorong. Dorong.